Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma 'ilmana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sidang jemaah muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yang mafhumnya ialah tiga perkara yang boleh memberi pertolongan kepada mereka yang telah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah wal ilmu yuntafa'u bih aw waladin salihun yad'u lah." Hadis ini kita dengar pada hari Jumaat yang lepas dalam khutbah. Dibacakan hadis tersebut, benda yang menjadi sebab ataupun pertolongan kepada si mati yang boleh menyelamatkan dia di alam barzah ataupun di akhirat sana, ialah tiga perkara. Yang ini yang Nabi iktiraf dalam hadis sebut. Adapun yang lain yang kita buat tahlil, kita buat kebajikan-kebajikan yang lain untuk teniat kepada semati, itu adalah khilafiyah. Yang betul-betul confirm ialah dalam hadis ini tiga perkara. Pertama, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kita ada ilmu, kita mengajar, kita ajar kepada anak kita, ajar kepada sahabat handai kita, ajar kepada ahli masyarakat kita. Selagi mana mereka mengamalkan ilmu yang kita ajar, walaupun sedikit, maka itu yang memberi manfaat di akhirat, yang dapat mententeramkan ataupun memberi cahaya dalam kubur kita ini. Amal jariah, ilmunya tak faham ubi tadi, yang antara salah satunya. Walaupun kita mengajar alif bata sekalipun, benda itu akan tetap mengalir menjadi amal jariah. Tuan-tuan, nak tak nak kita kena ada inisiatif dalam mengajar fardu-fardu ain sebut, walaupun benda itu fardu ain, katakan mengajar ikhra. Kita ajar anak kita alif bata sampai akhir ya. Ini dia galakkan dalam Islam. Kenapa? Kerana dia merupakan ilmu yang boleh diwarisi, dan juga ilmu tersebut akan menjadi amal jariah kita di akhirat. Kalau kita melahirkan zuriat kita, maka kita tak ajar fardu ain tersebut, maka rugi besar kita, tuan-tuan. Kenapa saya kata rugi besar? Kerana dia adalah aset yang Nabi iktiraf sebagai amal jariah. Kita nak ajar orang lain, mungkin kita tak banyak ilmu. Ilmu ada tapi tak banyak, tak mampu nak menyampaikan kepada masyarakat. Paling-paling tidak kita mengajar pada anak kita ataupun cucu kita. Ajar benda yang asas. Contohnya, kita ajar baca surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah, benda itu wajib dalam solat. Dan dia setiap kali dia solat, pahala itu mengalir pada kita. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, pahala mengalir pada kita. Sampai bila-bila, tuan-tuan. Sampai hari kiamat. Nampak simple kan? Nampak simple. Walaupun Al-Fatihah, benda ini rukun dalam solat. Kita ajar Al-Fatihah pada cucu kita, pada anak kita. Dan dia pandai Al-Fatihah dengan sebab kita ajar. Nak mendalami lebih lagi, kita hantar pada pusat-pusat pengajian lain. Yang kita mampu tu jajah. Tak apa. Itu menjadi amal esek, amal jajah kita di akhirat. Selagi mana anak cucu kita baca, maka selagi itulah pahala tu mengalir. Itu kalau baca Al-Fatihah, kalau baca alif bata tadi pun dah jadi pahala. Walaupun satu huruf alif. Dia pandai dengan sebab kita ajar. Kita sebagai datuk dia, kita sebagai ayah dia mengajar. Dia pandai, dia baca alif, sebut huruf alif dalam Al-Quran. Dalam bacaan takkan tak ada alif. Dalam solat berapa kali kita jumpa alif, Alhamdulillah alif, mula-mula kita baca kan? Alif satu pun dah jadi amal jariah. Apatah lagi satu surah Al-Fatihah penuh. Kadang-kadang kita lepas pandang kan, tuan. Besar je anak kita ada hantar kepada pusat pengajian. Kita tak ambil inisiatif untuk kita jadi amal aset amal jariah sebut. Bukan sekata duit kita melabur tujuan amal jariah semata-mata. Bahkan benda ni yang paling basic. Kita ajar cucu kita, ajar anak kita baca Al-Fatihah. Dengan sebab dia boleh baca dengan sebab kita ajar. Maka dia menjadi aset kepada kita. Kita tak perlu nak. Yang lain yang lebih besar lah. Boleh kita buat. Tapi yang ni yang basic. Perlu kita terap dalam diri kita untuk kita ajar. Anak kita turunkan ilmu yang kita ada, yang kita seada kita. Walaupun sekadar mengajar alif bata dan sebagainya, takkan tak keluar, tak boleh. Lebih pada itu lagi boleh kan. Tapi nak suruh dia benda tu jadi amal akhirat yang tak putus-putus, amal jariah yang tak putus-putus. Itu yang pertama Nabi kata. Ilmu yang terfa'u bih. Bukan hati tuan guru yang mengajar. Kita ni, kita ambil inisiatif untuk nak dapatkan aset amal jariah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah jariah. Ini semua kita buat kan. Kita yang ada duit, kita buat sedekah jariah ni. Jariah mana? Jariah kita sedekah pada tempat yang nak bina madrasah ke, masjid ke, benda yang kekal. Benda yang kekal panggil. Maka dia akan, selagi mana benda tu dinafaatkan, maka selagi itulah pahala mengalir. Orang kena buat sekarang wakaf online dan sebagainya, macam-macam sekarang kan. Kan dulu nak wakaf kena pergi tempat yang nak buat tempat tersebut. Sekarang senang masuk akaun online, transfer online kan, di hujung jari saja boleh buat amal jariah. Itu yang kedua. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Doa macam mana? Doa panjang ke doa pendek? Doa sekadar Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup. Dan meliputi menjadi amal jariah kepada ibu bapa dia. Boleh memberi syafaat kepada ibu bapa dia. Ini anak soleh tak tinggi nak alim. Tapi yang penting ialah anak itu sentiasa ingat kepada kedua ibu bapa dia. Kita ada anak masing-masing, kita ada anak kan. Kita latih anak kita biar dia paling-paling tidak boleh baca doa. Kan? Ni masyarakat kita sikit-sikit lepas pada imam Bilal untuk baca doa. Yang anak kita macam mana? Sebab kita tak terap. Sedangkan benda tu asas. Benda tu menjadi amal jariah kita di akhirat. Yang boleh menerima syafaat ini di antaranya. Yang Nabi kata. Nabi iktiraf tiga perkara sebut. Anak yang soleh yang mendoa. Nak tahu anak soleh tak soleh? Atas dunia ni tuan. Kita tahu indikator anak kita ini soleh atau tidak. Masa kita hidup bersama-sama dengan dia macam mana anak kita. Keadaan anak-anak kita. Dia minat atau minat atas agama. Kita kena bagi tahu. Paling-paling tidak kita mati, dia boleh doa kepada kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Paling tidak pun dalam lepas solat doa kepada ibu bapa. Doa selepas solat doa kepada ibu bapa. Sebab tu ulama dalam hal doa ini dia tak bagi kita tinggal doa kepada kedua ibu bapa dalam adab berdoa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca selalu doa. Ini ulama kata jangan tinggal doa. Sebab apa? Sebab kita semua ada ibu ayah. Kalau imam baca tu tuan-tuan amin. Sudah masuk dah, dah dapat dah amal jariah.
Ni yang ulama-ulama tekan. Kenapa? Kerana dia accept. Ini di antara tiga perkara yang Nabi terapkan dalam masyarakat supaya jangan tinggal. Nak jadi, nak ambil ilmu yang manfaat, jadi ulama nak mengajar tak mampu kadang-kadang kita. Kita tak mampu nak mengajar. Tapi tadi Nabi ajar, walaupun kecil benda tu kena terap juga. Biar ada aset. Sedekah sikit pun kena buat juga, biar ada aset. Nah, satu lagi doa. Kita sebagai orang tua sekarang, dulu kita anak. Dulu kita jadi anak pada ayah kita. Sekarang kita jadi ayah pada anak kita pula. Maka benda tu berterusan, sambung. Diajar dalam agama supaya jangan putus. Sejak dari tu anak kita semuanya berdoa kepada ibu bapa. Dan kita pun kalau boleh jangan tinggal doa kepada ibu bapa. Supaya apa? Supaya ini aset utama yang Nabi intirah dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih. Maka tiga perkara ni yang boleh menyelamatkan manusia yang telah meninggal dunia. Tiga perkara ni saja. Yang lain-lain tu khilafiah, tuan-tuan. Ada khilaf ulama. Selisih ulama dalam bab tersebut. Ada kata sampai, ada kata tak sampai. Macam-macam. Tapi kita ambil yang benar-benar yang ni. Yang tiga perkara tadi yang sampai. Moga-moga tiga perkara tu ada dalam kehidupan kita. Tak banyak sikit. Itu kena ada. Kena latih. Itu sebagai mukadimah, tuan. Supaya kita muasabah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah pada malam ini saya nak sentuh sikit bab masbuk muafiq, tuan. Sebab aku ada jemaah tanya. Ada banyak di kalangan jemaah kita yang datang lambat masbuk lah, kan? Datang lambat masbuk, imam dah baca surah dan nak rokok lah. Datang solat akad takbir, imam baca surah, akhir surah katakan lakum dinukum waliyadin, imam merokok, kan? Dia akad takbir, masa lakum dinukum dia akad takbir, lepas tu dia baca Fatihah sampai habis, sedangkan dia masbuk. Kan? Dia masbuk. Dia tak, memang tak sempat baca Al-Fatihah bersama imam. Dia masbuk. Dalam keadaan dia masbuk. Tapi dia habiskan juga Al-Fatihah dia. Kan? Maka dalam hal tersebut, dia kena tambah satu rakaat lagi, ya, tuan. Sebab rakaat tersebut tidak dikira sebab dia tak ikut imam. Banyak macam tu jemaah kita. Ni titipan daripada komplain pada jemaah kita juga yang komplain jumpa saya. Wallahu a'lam, saya duduk depan tak nampak kan, tuan, di belakang. Kadang-kadang kita belakang, kita sembahyang masing-masing kan, tak tahu kaki kanan macam mana. Tapi itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia tak faham lagi bab masbuk, bab muafiq tak faham. Tuan-tuan, masbuk ni paling-paling tidak kita dapat rokok bersama imam. Itu paling last sekali. Sekadar ucap subhanallah pun dah kira masbuk, dah kira boleh. Terdatang lewat, imam rokok, kita kat terbing, sempat rokok dengan imam, bersama imam. Sekadar subhanallah. Maka dia kira rokok tersebut. Tapi tadi, dia masuk ujung, lakum dinukum walidin, dia kat terbing, atau ihram. Tapi dia tak turun sekali dengan imam. Itu yang silap dia. Dia baca imam rokok, dia rokok. Dia tak perlu baca habis Al-Fatihah sebab dia masbuk. Kenapa dia baca juga? Dia tak faham lah. Keadaan dia datang, dia tak faham. Dia duduk muafiq ke masbuk, dia tak faham. Kan? Dia dalam keadaan masbuk. Tapi kenapa dia buat muafiq? Maka bercanggah. Maka dia tak dikira rakaat sebut. Tak dikira. Maka dia kena ulangi satu rakaat. Kena bangkit satu rakaat lagi. Sebab rakaat ni tidak dikira. Yang dikira ialah dia kat takbir, dia kena rokok. Imam rokok, dia kena rokok. Biar sempat rokok dengan imam, baru dikira masbuk. Banyak yang terjadi dalam masyarakat kita, tuan. Kadang-kadang, kenapa? Kadang-kadang terlepas pandang. Datang solat, akad takbir, kan, akad takbir, dia sempat menjadi muafiq. Ada juga macam itu. Dia datang, imam baru start baca surah, akad takbir. Kerana ikut surah yang imam baca, sempatlah dengan dia baca Al-Fatihah. Tapi dia bimbang benda lain, bimbang ta'awuz, bimbang doa iftitah, kan? Menyebabkan dia lambat. Sampai imam bangkit, sujud yang kedua pun tak habis lagi baca Al-Fatihah. Ini satu hal juga, kan? Tak rokok, tak turun lagi dia, kan? Dia munafik, tapi dia kena pandailah.
Kalau muafiq tengok keadaan dia datang macam mana? Dia datang kalau takbir sama imam, okeylah. Kan semua sempat. Ni datang datang imam dah baca surah. Dia patut dia kena tinggal, ta'awuz dia kena tinggal, doa iftitah dia kena tinggal, terus baca al-Fatihah. Itu yang wajibnya dia buat. Kan? Dia buat benda tadi jadi makruh. Tak ada pahala pula. Patut dapat pahala, tak dapat pahala. Sebab keadaan-keadaan dia datang ketika mana imam tu duduk. Macam-macam, macam-macam keadaan tuan-tuan. Ha? Tapi kalau tak belajar, macam itulah jadinya. Dia rasa, tak boleh, kena habis juga. Memang kena habiskan juga surah Al-Fatihah. Tapi tadi kau dah bimbang dengan doa iftitah panjang. Ta'awuz. Dia baca bismillah tu, baca Al-Fatihah. Barulah sempat dia rokok semua. Kan? Kalau lambat tu lain hal. Kan? Kalau kita lambat baca Al-Fatihah, dimaafkan dalam tiga rukun yang panjang. Rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Jangan bagi imam bakit sujud yang kedua. Kalau imam bakit, maka kita sempatlah. Tambah rukun lain pula. Dia bagi kelonggaran tadi. Untuk baca Al-Fatihah kalau kita masbuk. Kan, kalau kita muafiq, tapi kita baca lambat. Bukan masbuk, kita muafiq baca lambat. Ini baca slow, slowly. Kan? Satu-satu, imam baca laju. Kadang-kadang imam satu hal juga. Terlalu laju sangat kan. Ini kena prihatin, semua kena prihatin. Makmum kena prihatin, imam kena prihatin dengan makmum. Kan? Kadang-kadang imam kita yang tidak cepat sangat turun. Doa yang tidak kadang laju benar dia baca. Kan? Begitu juga kalau solat tu solat yang siriah. Solat senyap, baca senyap. Kan? Kita nampak cepat sangat dia baca. Kita baca Al-Fatihah habis ni dia habis dah, rokok. Kalau baca solat jahat, solat yang kuat, lama pula. Kita boleh habis. Kan? Kadang-kadang indikator orang kena main peranan jugalah. Imam pun kena main peranan. Makmum pun kena main peranan. Tengok ada imam macam mana. Imam ni jenis laju. Kena buat laju kita baca. Tapi laju siapa jangan tinggal rukun. Tajwid dan sebagainya. Hukum jangan tinggal. Laju pun. Kan? Ni kadang-kadang imam pun laju. Laju semacam kan. Nak saya perhati semayangnya yang siri. Yang saya bukan jahat. Yang slow, yang tak baca, yang tak bunyi. Zuhur, asar. Kan? Cepat nak rokok. Wallahu'alam tuan. Dia pakai espresso apa tak tahu lah. Kan? Ini bukan espresso ayat ni. Espresso Jepun punya yang paling laju. Kan? Itu kadang-kadang kena ambil perhatian. Kan? Jum'ah kita tengoklah. Keadaan Jum'ah macam mana. Semuanya faisir di atas. Kan? Sebab sirih pada, sirih pada kan. Kadang kena prihatin itu, kena prihatin. Jadi imam bukan senang kan tuan. Bukan senang, kena tengok semua. Tapi tuan-tuan kena tegur. Kalau imam tu bukan, dia bukan silap. Tersilap laju. Kan? Dia bukan sengaja ni. Tapi kadang-kadang baca seru ni macam cepat bagi dia. Kan? Kena nak hafiz kan. Bukan hafiz imam kita. Orang yang hafiz. Kan? Hafiz macam ni. Seperti hasnapah kan tuan. Kan? Kita senapah, tercengok-cengok kan, senapah. Habis nyawa kita nak habis senapah Al-Fatihah. Tapi dia kerana dia biasa, tapi dia tak boleh nak biasa diri dengan masyarakat, tak boleh. Dia kena ikut tren masyarakat. Tren makmu di belakang, tengok ada macam mana. Makmu aku ni orang muda ke orang dah setengah abad. Tengok. Kan? Kena main peranan semua, kena tidik tengok. Ini pergerakan macam mana, ini sakit lutut semua. Kan? Sakit sendi semua sakit, turun slow-slow, tak boleh nak buat laju, kan. Letihlah kalau imam tak ambil tahu benda tu. Letihlah makmum belakangnya, jenuh kejarlah dia, kan. Bacaan kena kejar, pergerakan sembahyang pun kena kejar, semua berkejar. Mana khusyuk tu lah, hilang. Hilang khusyuk, hilang. Confirm saya kata hilang khusyuk kalau sembahyang itu. Kan, kalau laju, kalau semua sembahyang nak kejar, memang khusyuk tak ada. Sedangkan semayang itu memberi ketenangan. Nah, Nabi solat, nak cari ketenangan Nabi dalam solat, Nabi cari ketenangan. Kita dalam solat kena kabut. Berbalik kan kita. Nak telah kabut macam mana kadang-kadang. Masyarakat kita itulah. Nak ilang imam sekarang muda-muda semua hafiz kan. Quran. Hafiz itu bagus, bukan tak bagus kan. Saya pun tak hafiz, tak mampu nak hafiz kan tuan. Tapi dalam bab beramal ni kena ambil berat sikit. Ambil perhatian. Jangan sampai menyusahkan Jum'ah. Dalam pergerakan solat. Begitu juga dalam bacaan. Kan? Jadi kesalahan bagi dia pula. Dia tanggung, kan?
Kerana makmum silap belakang, oleh kerana dia, maka dia akan tanggung dosa makmum tadi. Bukan benda kecil, sama benda besar. Dia buat amal satu hal dah, buat ibadat satu hal, tapi dia tanggung dosa orang. Ha, satu kerja kan. Benda dosa ni benda melibat akhirat, bukan dunia. Akhirat kan. Walaupun dalam solat, tapi berdosa. Semayang, tapi semayang berdosa. Di mana? Tanggung dosa makmum sebab apa? Dengan kesilapan kita buat. Menyebabkan nak makmum ni rusuh-risuh. Kan? Baca Al-Fatihah pun tak sempat. Tercungak-cungak. Kosyok tak ke mana pergi hilang. Ha, benda ni. Nampak? Macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya apa yang berlaku tu, benda realiti. Ha, kalau dia buat kajian, dia buat itu balik, akan nampak kelompongan dan sebagainya dalam ibadat. Tuan-tuan, dalam bab masbuk, kita datang, kalau kita masbuk, kita baca segada yang kita sempat dengan imam. Kalau imam rokok, kita terus rokok, jangan tunggu. Walaupun separuh kita baca Al-Fatihah, tapi yang separuh lagi, imam tanggung. Kan, imam tanggung. Kena tahu. Jangan kita berkerah diri nak baca pun habis juga Al-Fatihah, jangan. Kalau kita tu berada dalam keadaan masbuk. Masbuk. Kenapa dia? Kerana dia kena perlu ikut imam. Dia dalam keadaan masbuk. Dia tak boleh nak ikut diri dia. Tak boleh. Kadang-kadang kita dalam ibadat ni, kita buat gaya kita. Itu masalah juga tuan. Gaya kita, gaya bebas. Dia kena ikut gaya solat, jangan ikut gaya kita. Tuan-tuan faham maksud saya? Solat kan dia ada tertib-tertib dia. Kan? Akad takbir, tangan macam mana akad. Kan? Kalau ikut imam mazhab kita Asy-Syafi'i, akad betul-betul dengan lingkar cukupi telinga. Ha? Tangan tapuk, tangan menghadap ke depan, kiblat. Tu ada dia. Kadang-kadang kita buat, kita ada dia khilafiyah ataupun hadis-hadis lain tentang akad takbir ni, tapi kita mazhab Syafi'i. Ha? Mazhab Syafi'i sunat angkat tangan betul dengan cupit telinga menghadap kiblat tapuk tangan kita. Biar betul lah, biar betul-betul buat. Ha? Ada setengah orang macam ni kan. Ini kalau kita mazhab kita, ini perempuan angkat sampai dada ni. Bukan laki. Laki angkat atas. Ada kot macam ni kan. Macam-macam pesing. Tapi nak ala kuliah, kita nak ikut tata cara solat. Jangan ikut tata cara kita yang kita tak mengaji. Kita mengaji Syafi'i, kita buat cara Syafi'i. Itu kita tahu. Kan? Mak mazhab lain kita tak tahu kadang-kadang. Kita buat apa yang mazhab kita. Sebab apa? Sebab biar ada rujukan kita. Samalah kita sekarang ni apa? Wirid solat. Wirid kan tuan? Wirid. Kadang-kadang kita tengok hadis Nabi. Hadis Nabi, Nabi wirid macam ni. Betul. Bukan salah. Betul. Macam-macam versi Nabi ada. Bukan satu versi. Tapi kita versi kita biar ada rujukan. Kita dengan Nabi tak sempat hidup, tuan-tuan. Kita rujuk ke Nabi ke? Tidak. Kita baca hadis dia je. Kita buat apa yang... Kita nak biar ada sanak. Biar ada guru. Kita mengaji kan ada guru kan. Mengaji hadunia pun ada guru. Tempat rujukan kita mana? Kita bukan hidup selama dengan Nabi. Bukan hidup selama dengan sahabat. Kan? Bukan hidup selama dengan tabi'in. Jauh sekali kita. Kita hidup selama ulama' sekarang. Ulama' itu pewaris Nabi-Nabi. Kita kena terima daripada ulama'. Biar ada rujukan kita. Dalam bab mengaji, dalam bab buat amalan sekalipun, biar ada. Kalau kata, kenapa buat macam ni? Aku ada sandaran, ini guru. Guru kata guru, kata guru siapa dengan Nabi. Kadang-kadang kita baca hadis, kita faham diri. Oh Nabi, betul lah ada hadis-hadis. Ada hadis wasi macam ni, wasi macam ni, wasi macam ni. Ada hadis macam-macam. Nabi wirid. Kan? Tapi kita ikut apa kita belajar. Kita berguru kan. Kita bukan guru Nabi, kita guru ulama. Orang yang alim. Maka biar ada susunan tu. Susu galuh panggil. Dia suka kalau tanya, kau belajar kat mana? Ada guru ni. Guru atas guru, guru aku sampailah. Pada sahabat, pada Nabi SAW. Tapi kadang-kadang orang kita dah belajar, dia rasa dia alim, dia buat cara dia. Buat cara dia. Kan? Dia wirid tapi cara dia. Yang hari biru masyarakat. Sejak macam tu, sejak macam ni, sejak situ, sejak sini. Berubah sama. Berubah selalu. Dan hawiri pun jadi masalah. Kita dah puluh-puluh tahun. Bukan puluh tahun, tuan-tuan.
kan? Kita hidup apa tahun persahabatan ni. Dulu kita bidik banyak tu, kita bidik kan. Ada sanak dia. Bukan tak ada. Bukan salah. Kita ada sunnah ni, ni ulama yang susun. Imam Nawawi yang susun. Kan? Kita buat. Tapi kenapa nak ubah-ubah, nak alih-alih keadaan wirid? Masyarakat rasa dia pandai. Dia tak nak rujuk pada atas pada dia, ulama dan sebagainya. Ha? Orang yang alim. Patut dia ambil, dia terima apa yang ulama dah susun, dah terima. Dia setara mana sangat nak buat diri, nak usun diri. Ilmu tak sebab apa, kan? Nak usun buat diri. Dah ada, dah elok dah ulama dah buat. Ikut saja apa yang ulama. Banyak kita belajar, kita berguru, kan? Berguru. Mesti ada guru. Kalau tak ada guru, maka syaitan akan jadi guru dia. Dan hadis Nabi sebut, kan? Syaitan syaihu. Syaitan akan jadi guru orang sebut kalau dia tak ada guru. Dia belajar tapi tak ada sandaran dia. Nak buat apa-apa amalan kena ada sandaran, ada guru. Kita belajar apa bab sekalipun, apa amalan kita nak buat sekalipun kena ada tempat rujuk kita. Kalau sekarang aku panggil tempat rujuk. Ha, aku rujuk pada ustaz ni, ustaz ni cakap ni. Dia ada guru dia, ada guru dia, ada guru dia sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan begitulah. Itu yang ulama kita ajar. Mengaji ni biar ada sebab kan pagi ada sanad, ada hubungan. Begitu kan mengaji Al-Quran sama juga. Belajar Al-Quran kita bayang guru kita. Guru dia ambil sanad pada guru, sahabat guru sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada susunan, susu gala tu ada. Kalau kita baca hadis saja, susu gala tak ada. Ha, ni yang ikut macam tu, yang ikut. Ha. Sebab apa? Sebab di akhirat besok Allah akan tanya balik. Dulu aku belajar siapa mengaji. Kau guru siapa? Nak jawab macam mana kalau tak ada guru? Kalau tak ada sandaran nak jawab macam mana? Kita cuma jawab sendirilah. Macam mana kan? Ha, tak boleh jawablah. Kan? Macam juga dalam khutbah semalam kita baca. Kan? Kita mengaku tak Islam. Apa amalan Islam yang kita buat? Yang kita butuh ikhtiar untuk lakukan dalam Islam. Benda semua ditanya. Kan soalan tu soalan semua bocor, soalan kubur. Soalan dah bocor sebenarnya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Aman nabiyuka, siapa nabi kamu? Dah ada bocor semua soalan tu. Tapi yang boleh jawabnya, kalau kita buat benda tu baru boleh jawab. Kalau kita tak buat benda tu, kita tak amal sunnah Nabi, nak jawab macam mana? Tak boleh jawab macam tuan. Ikra'am, Al-Quran imami, Quran saja imam saya. Kalau kita tak baca Quran, macam mana nak jawab? Al-Kaabah Qiblati, Kaabah itu Qiblatku. Kalau kita tak sembahyang, macam mana nak jawab Kaabah Qiblat? Tak boleh jawab. Dia ulang lah ketubah imam lepas kan. Semua tu mesti ada jawapan. Begitu juga dalam keadaan kita, hal kita belajar pun kena disoal. Bukan belajar lepas macam tu, tak ada. Akhirat besok disoal balik. Dulu kau atas dunia, kau ajar orang. Kau ulama, kau seorang ulama. Mana kau belajar? Tuan tanya balik, detik dia akan tanya semua tu. Dia takut apa, takut kita ni memang tengah manusia ada sekarang ni kan. Sebab apa? Ada ulama usuk. Ada ulama akhirah. Dua ulama ada. Ulama benar-benar mengajarkan Allah untuk akhirat. Satu. Satu lagi ulama usuk. Ulama sekadar dunia. Mencari habuan dunia semata-mata. Macam-macam lah, menyelewengi fakta dan sebagainya. Sebab apa dia nak habuan dunia? Ulama yang ingat ulama tu semua betul. Tak. Tapi sebab tak adilah. Islam ajar, agama kita ajar, biar ada sandaran, tempat rujukan kita. Kita buat apa, tapi ada sempat kita rujuk. Ha. Yang penting ialah kita ada guru. Ha. Belajar sekecil mana sekalipun benda kita belajar, kena ada guru kita. Ha. Barulah kita tu ada tempat kita nak mengadu kepada Allah SWT. Kalau Allah tanya balik kita di akhirat, kita boleh jawab. Sebab ada tempat rujukan, ada tempat sandaran kita. Nabi SAW bersabda, apabila seorang kamu datang bersolat berfaktu, kami sujud, kata Nabi SAW. Maka hendaklah kamu sujud dan janganlah kamu hintun rakaat itu, satu rakaat. Dan sesiapa yang mendapat satu rakaat, satu rukuk berserta imam, maka ia telah mendapat satu rakaat. Ini cerita masbuk. Nabi kata kalau kita datang, imam tengah sujud, maka kita kat takbir terus sujud. Jangan buat benda lain.
Segala apa yang kita buat sebelum kita angkat takbir sujud, maka tu dikira makruh. Benda makruh, benda yang Allah benci, Allah tak suka kita buat. Contoh kita datang lewat, bukan kita nak datang lewat, tapi contoh datang imam duduk sujud yang pertama, kita kata apalah, tunggu qiyam. Tunggu tu kan, tunggu tu makruh, tak ada pahala tunggu tu. Baik kita pergi masuk dalam solat kat takbir, terus masuk dalam solat, walaupun dalam akan sujud, walaupun dalam akan rokok, walaupun apa sekalipun kita masuk. Itu yang Nabi ajar. Mana hadis Nabi sebut? Kan? Bila kamu datang bersolat suatu kami sujud, Nabi tengah sujud masa itu. Ini hadis Nabi, Nabi cerita. Dia ajar pada sahabat. Maka hendaklah kamu masuk solat dan sujud terus. Janganlah kamu hitung rakaat, tunggu. Maksud hitung tu tunggu dah, tunggu. Ini rakaat berapa eh? Kan? Tengok sujud ni, mungkin ada, mungkin baru satu rakaat. Itu panggil hitung tu. Tak apalah, tunggu, tunggu bangun rakaat kedua. Menunggu tu satu kesalahan, kan tuan. Menunggu satu kesalahan. Banyak orang kita buat macam tu kan. Tunggu relax, tinggi cepat lagi petik kipas. Kan? Cepat lagi macam-macam. Melengah, panggil melengah. Melengah kan solat tu satu dosa. Itu kalau melengah dalam waktu. Ni dalam ni menunggu rakaat. Tak nak masuk terus. Saja tak nak masuk, tunggu, nak tunggu konon-konon nak tunggu komplit biar dalam rakaat. Kan? Ini satu perbuatan yang makruh, yang dibenci. Kan? Yang dibenci. Maka jangan buat. Tuan-tuan jangan buat. Datang lambat sekalipun, apa yang ada yang tu dah tuan-tuan masuk. Ha, kalau sempat rakaat, sempat rakaat. Kalau masbuk, masbuklah. Kan? Sujud-sujudlah. Tak kira apa sekalipun, sebab Nabi ajar macam tu. Ambil pesan dah hadis. Ini macam tu. Datang kita akan sujud, masa maka akan kebih terus sujud. Walaupun sujud yang kedua sekalipun. Kan? Dan siapa yang mendapat satu rukuk, satu rukuk, satu rukuk, maka sempat rukuk dengan imam masuk dia. Maka dia telah mendapat satu rakaat, baru dikira satu rakaat. Kan? Tadilah. Kan? Masuk masbuk, datang lewat masbuk. Imam baca akhir surah. Maksudnya merokok, kita sempatlah kat takbir, sempat rokok. Paling-paling dikira sempat ya, sekadar baca subhanallah. Yang biasa. Subhanallah, sempat. Imam tak bangkit lagi. Jangan selisih. Selisih tak dikira. Kita akan takbir Allahu Akbar, kita nak rokok, imam bangkit, tak kira. Biar sempat duduk rokok dengan imam, sekadar subhanallah. Baru dikira satu rokaat. Tak payah nak ulang, nak bangkit balik tak payah. Kan? Tu kena ambil perhatian kadang-kadang. Yang banyak kita main-main, datang nampak imam dah sembahyang, dah rukuk, dah sujud, kita relax. Yang tu banyak. Masyarakat kita yang tu banyak. Tunggu apa? Tunggu nak takbir sekali masa imam qiyam. Tak payah, tak diajar macam tu. Nabi tak ajar macam tu. Nabi ajar suruh masuk. Masuk dalam masjid terus. Tu akak takbir. Apa yang sempat yang tu lah yang kita dapat. Kita akak takbir masuk pun dah dapat pahala, tuan-tuan. Ha, pahala, walaupun rakaat tak dikira, pahala tak dapat. Pada kita membuang pahala buat apa? Datang benda kita buang, benda yang makruh, ya Allah. Tak perlu kita buat benda tu. Ini bab masbuk. Kalau muafiq tak apalah kan. Muafiq ni kalau dia baca lambat tadi, baca lambat masuk takbir sama dengan imam. Kan? Ambil kita mengusam, dia muafiq, dia datang sekali, imam tak kata takbir lagi, tak solat, tak start solat lagi. Sempat takbir bersama dengan imam. Tapi, oleh kerana dia baca seluruh, kan, imam habis surah, tak habis lagi pada fatihah dia. Ini muafiq ni. Dia muafiq, sama-sama datang dengan imam. Tapi kalau dia baca seluruh sangat, seluruh secara mana saya tak tahulah. Ini ada kan cerita macam tu dalam hukum fiqh kita ada. Sampai dia dimaafkan tiga rukun yang panjang. Kalau kita baca, kalau kita yang jenis lambat kan, baca bismillah kan, seluruh aja bacaan. Memang tak boleh macam itulah kita baca, tak boleh gila. Kan, maka imam baca fatihah habis, baca surah habis, imam rokok dia tak habis lagi. Sedangkan dia muafiq. Dia sekali dengan imam. Tapi dia dimaafkan sampai tiga rukun yang panjang. Kena berhabis Al-Fatihah tadi. Wajib berhabis. Bukan atas sunat. Kalau dia tak boleh rokok. Sebab dia muafiq.
Dia kena habiskan Fatihah dia baru dia boleh rokok. Dia habis Fatihah, imam rokok, imam bangkit rokok, tak apa. Ini habis Fatihah. Janji jangan imam bangkit pada sujud yang kedua. Ini bab muafiq pula. Jangan dia bangkit, jangan imam bangkit sujud yang kedua, maka tak dikira rakaat tadi. Dia biar sampai sujud yang kedua bersama dengan imam. Sekadar subhanallah. Baru dikira rakaat tadi. Sebab apa dia lambat? Dah habis masa tuan. Dia sambung lain kali dah. Masa sudah habis. Benda ni nak bincang ke masa sekejap. Selama maafik masa buk ni. Kan? InsyaAllah ada kelapangan dan lain masa kita sambung. Buat ni. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman dalam melakukan amal soleh, amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wataala. InsyaAllah. Sama kita tutup majlis kita tasbih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. اللهم صل على محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا